turbonya ini yang bagian kedepannya juga daunnya, yang di vakum magnetnya juga turbonya ini. Teman-teman, selamat pagi, siang, serta malam. Jumpa lagi bersama Cak Samsul di Cak Samsul Official YouTube Channel. Kali ini kita berada di Blingos, Jepara, Jawa Tengah, bareng Blingos Audio Full BNC Ori 15 in, ada 4, terus middle-nya 10 in, ada 1, 2, 3, 4, 8. Ini doblean semuanya ya, 15 juga double, 10 in juga double, tapi tweeternya ada 3. Nah, ini bagian depannya pakai gladiator sama turbo. Total boxnya ada 11 box. Pirang gue, Mas Ari? 4 gue. 4 gue. Berarti gladiator sama turbo sendiri-sendiri. Terus low mid high-nya, low mid high-nya 3-way atau pasipan? 3-way. 3-way. Berarti total 5 ya. Total 5-way, sub-nya 2. Masih kayak center ya apa, Mas? Kayak middle itu. Middle, Bu. Tete. Hah? Tete. Tete. Berapa in? 10 in. 10 in double. Betul. Ini turbonya berapa box, Mas? 4 box. Turbo 4 box, gladiatornya 8. Berarti total 12 ya. BIM 230. BIM-nya ada 6. Parletnya 6. Yang itu juga ada lagi. Tapi di atasnya juga ada Fresnel ya, untuk lampu sorot. Kita lihat aja, kita grebek seperti biasa ya. Kita kalau grebek tanpa cutting, tanpa editing, seperti biasa. Kita langsung naik biar teman-teman juga tahu gimana repotnya kalau pas saya lagi grebek. Ini masih pemasangan untuk mixer sama aksesorisnya. Endang-endang Mas Erik Ibri, Mas full BNC. Middle di seri tes. Nah, ini Mas Erik persiapan pasang mixer sama aksesoris. Di gladiator ini yang di ruangan sini, ini daunnya. Jadi yang di vakum magnetnya. Kalau turbo bentar ya, kita kasih lihat untuk turbonya. Kelihatan enggak? Sekarang kita naik ke atas. Ada SPL Audio TD24000. Kemudian ada Studio PA18. Ada kelas TD dari RDW ya.
FA berapa ini? Anek 20.000 Pro pas lab PA 13 dan kemudian ada pas lab 4 channelan. Ada crown 1.200. Ini mau menaikkan aksesoris. Mas Ari, ini ku FA pinten mas? FA 16. Ini racingnya dari Pringus untuk penataan low sama mid high. Jadi kuat banget ini. Pakai holo 4x4. Jelas sedemikian rupa untuk sesuai kebutuhan ya. Oh, ini jasetnya kok main Pak Tol galek ya mas? Ini Mas Erik. Oh, bangun Mas Erik, bangun Putra. Oh, berarti silennya kok galek ya berarti. Amatek. Itu sakit kafe ya mas? Tanya lebar mas? Iya, yang gini. Iya. Ngetoknya genset ya kok? Ngetoknya genset? Dua peri. Hah? Oke. Anak songo saya ini. Ini matur apa ini? Itu mas, yuk dua bulan mas. Masuk terus apa? Jadi mau jemen DPX? Oh, berarti cuma nih? Usia layar yang gede gitu. Hmm. 480. Eh, sampai aku viral bu. Aku apa atau aku 6? Aku Nih? 6 Wih. Mana San? Gulungannya San? Snack lah. Gini, gini. Tak lagi dulu gini ya. Gini, gini. Ini
sip. Mata nih. Mata nih, mata nih. Tapi mak teratap pun langsung. Teratap aneh yang pasti. Mak jelek ya. Darah aduh, kenapa sih? Sanjut ya. Drive rack 480 dBx untuk digital speaker management system atau delay mesinnya. Nah, teknik ya untuk equalizer DN360. Ada juga ini asli yang DSP260 plus dan Yamaha Effect Studio Do P300 P308. Ini untuk sequencernya. Mixernya pakai Mackie ini galak ya tendangannya. Yang CR1604 VLZ. Kalau padungnya tune-nya berada di atas, ini tune-nya berada di bawah. Auk-nya yang di atas kalau Mackie. Auk-nya ada 4. EQ-nya atau tune-nya ada 4. 16 channel mono. Jadi penataan untuk lodging ini memang sengaja dibikin kayak gini. Terus ini pinlocknya langsung menuju ke body. Nah ini pinlocknya ke body. Ini dia kuat banget. Tanpa di track bell dia sudah kuat karena ngikut ini, ngikut dari lodging. Oh mas, liquid ya mas? Iki high-kit telung biji ini horne kaya apa mas? Tidak gede tuh horne ini? Cilik-cilik. Ini horne ini cek urung menurut. Urung pas? Pas suaranya luwes trust nih. Berarti ki kamu bunderane nang kene ki langsung ngandinge ngono ya. Vakum tanpa pot berarti. Gawe nek pote kuwi nek rantakne jurune nek anune. Rantang magnet to ya. Rantang ngene. Oh, pantes. Ini dele kok usong mantri rong mudil yang ya kayak aku ngurungan yang salah-salah jengluk-jengluk tak omong nih kayak oh, kaya rasanya gak bodoh betul nih misan? Betul nih cek kaya sih urung nih urung tiga kaya sistem ini? Urung kayak saiki kelebihan apa mas? Kelebihan apa bedanya? Karong. Oh ya 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 ya. Meskipun sama-sama Cina. Wah, jenis safety tenan ya, ditutupi terpal apa?
kerdus kowe tanyer iki yo sementing pojok-pojokane tok. Aku kae pas main Pak Erik. Main anu roh iki. Main Pak To malahan. Kamatek galek roh ku. Urung suwi. Aku pas jimok. Urung suwi iki lek urung. Iki mulai ya. Aku jimok lek tuku ngene Mas. Aku jimok 30 kafe aku main Pak To kan roh iki aku. Wah, dan satu gagah man badanku. Silennya yang praktis. Lah, kita putar iki. Lah iya kita setel rong aku, mari ngono diputer. Mari setel rong aku metu patene kok diputer. Sama pasang perkabelan strum. Suara tepat di berada di depannya.
ya, barusan kita dengarkan ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe Cak Samsul Official. Sampai jumpa di video berikutnya. GN Seori Neodium tipe tertinggi. Potongannya bawah 40, atasnya 112.